Oke, di sini kita bisa mengunci layar HP Samsung A04 ini ya. Nah, misalnya kita slip HP-nya, kemudian kita buka. Nah, di sini kan saya tidak menggunakan kunci layar seperti pola ataupun PIN. Nah, di sini cara untuk kita mengunci layar atau membuat kunci layar dari PIN ataupun pola. Caranya seperti ini. Kalian buka pengaturan. Nah, kayak gini. Kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini kalian cari kunci layar. Nah, kalian tekan. Nah, kemudian di bagian atas ada tipe kunci layar. Kalian tekan. Di sini ada beberapa pilihan dari pola. Kemudian ada juga yang PIN, kata sandi, dan juga wajah. Jadi di sini kita pakai PIN aja ya, biar lebih gampang. Kita pakai PIN. Di sini kalian masukkan PIN kalian mau buat, misalnya saya contohkan menggunakan 6 angka. Ini konfirmasi PIN tanpa mengetuk OK. Jadi bisa kalian masukkan PIN, nanti secara otomatis dia bakalan masuk. Setelah itu tekan berikutnya. Kita masuk ulang PIN yang barusan kita buat. Tekan berikutnya. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan. Di sini kita tekan selesai saja. Nah, seperti ini, kalian tekan setuju. Oke, kemudian kita tekan kembali. Di sini kita matikan layar, kita buka, kita scroll ke atas. Nah, berhasil terkunci. Jadi kita masukkan PIN kita, nanti secara otomatis masuk. Nah, seperti itu ya.